Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Abdi Rizandi di sini. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas lanjutan part 3 dari video unboxing saya sebelumnya. Yaitu ini akan kita bahas apa diecast yang ada di dalam bungkusan ini teman-teman ya. Mari kita buka sama-sama teman-teman. Oke, ini kita buka barbar aja ya. Tapi ini kalau saya lihat masih dalam card sih teman-teman. Oke, ini masih sama ya, paketan dari OmZip ya. Ini paketan dari OmZip. Oke, sama-sama langsung kita buka saja teman-teman. Buka saja. Oke, ini bungkusnya kita singkirkan dulu. Oke teman-teman, jadi ini adalah matchbook Lamborghini Countach dari serisnya Superfast 67/75 facial. Jadi ada 75 diecast, ini adalah nomor ke-67. Oke, ini warna hitam teman-teman ya. Ini sebelumnya udah pernah saya bahas. Oke, yang ini teman-teman, ini warna abu-abu. Yang di video sebelumnya ya, part pertama berarti. Ini adalah yang warna abu-abu, yang ini warna hitam. Secara tampo ini kurang lebih sama teman-temannya, tapi bedanya ini Lamborghini di samping dan logo bantengnya ini di belakang, kurang warna abu-abu. Tapi yang warna hitam ini ada di tengah bersamaan dengan Lamborghini. Dari velg ban ini motifnya sama ya, bintang juga, tapi akan kita bahas yang warna hitam aja dulu. Untuk ini blisternya tidak akan saya buka teman-teman karena saya kolektor blister juga. Secara overall dia dasar catnya warna hitam. Di bagian depan kita lihat tidak ada tampo apa-apa teman-teman ya. Polosan aja nih, gak ada tampo apa-apa. Tapi interior bagian dalam kita bisa sama-sama lihat itu warna merah dengan kaca transparan warna putih. Kalau yang ini kacanya gak transparan ya, tapi hitam full gak, jadi gak bisa kelihatan isi dalam interiornya. Di bagian belakang sama aja seperti matchbook ya, gak ada detail apapun. Biasa kontes ini kosongan aja, dia knalpot pun gak ada detailnya. Di bagian bawah kita sama-sama lihat, teman-teman bisa lihat. Ini ada tulisan matchbook Made in-nya nggak ada di sini tulisannya, tapi di sini tulisannya Lamborghini Countach LP500S ya. Jadi ini adalah yang warna hitamnya dari Superfast, yang ini warna abu-abunya. Kalau dibilang ini satu series tapi sama, cuman beda warna aja teman-teman ya. Oke, lanjut saja teman-teman. Ini di pada saat video ini diluncurkan, ini masih sangat-sangat terjangkau karena gampang, masih mudah dijumpai ya teman-teman ya. Di tahun 2022 ini masih sangat mudah dijumpai. Saya berharap ini bakal kedepannya untuk matchbook ini terutama akan naik harganya bersama dengan Lamborghini ya. Maksud saya bersama dengan Hot Wheels. Saya harap kedepannya akan menjadi barang rare atau langka. Oke teman-teman, langsung saja kita review di meja putar teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini dia matchbook Lamborghini Countach LP500S warna hitam dari serisnya Superfast matchbook teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi para kolektor Lamborghini, ini wajib teman-teman miliki segera teman-teman, mumpung harganya masih terjangkau teman-teman ya. Ini akan menjadi salah satu collection saya di serisnya atau di card kolektornya blisteran ya, karena saya juga koleksi blisteran teman-teman, dan ini nggak akan saya lose teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton video saya dari part 1, 2, dan 3 di video unboxing ini. Next, kita akan banyak sekali membahas masalah Hot Wheels atau diecast kesayangan kita. Tetap stay tune di channel ini, dan saya terima kasih atas dukungan teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Karena subscribe dari teman-teman, saya lebih semangat lagi dalam membuat video unboxing, review diecast kesayangan kita. See you on the next video. Salam diecaster teman-teman.